Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, anak-anak sekalian yang hadir di pesantren khas Kempek untuk mengikuti pelajaran, dengan bahasa lain pesantren di pesantren Kempek, saya ucapkan selamat datang. Fatahallahu qulubakum wa syaraha sudurakum wa ja'alakum minas salihin wa min ahlil ilmi dunyan wa ukhra. Bahwa yang namanya pesantren adalah sebuah wadah, tempat untuk menciptakan orang-orang yang saleh. Dengan arti, ciri dari orang-orang saleh ada dalam pesantren. Salah satu ciri orang saleh adalah istiqomah membaca Al-Quran. Di pesantren diwajibkan ngaji Al-Quran dan baca Al-Quran. Ciri orang saleh lagi adalah istiqomah sholat berjamaah. Di pesantren sholatnya harus berjamaah. Ciri orang-orang soleh adalah zikir aurat, maka di pesantren adalah zikir aurat. Dan masih banyak lagi, minal mahasin wal amal salihah, yang semuanya adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang soleh. Dan itu adanya di pesantren. Oleh karena itu, marilah bagi para wali-wali santri, bismillah, meniatkan anaknya di pesantren kan agar menjadi orang-orang yang soleh. Karena dalam satu ayat, penghuni surga adalah diantaranya orang-orang saleh. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Oleh karena itu, bismillah, bersama-sama kita tadarru mohon kepada Allah agar kita pesantren, para guru dan santri-santri juga wali-wali muridnya tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang ingin dan berusaha menjadi orang-orang saleh dan mengharap menjadi penghuni surga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.